Okay, assalamualaikum, welcome back to my YouTube. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat foto menjadi kocak, bisa bergerak, berjoget-joget, sambil bernyanyi. Contohnya seperti video di awal tadi ya. Nah, video yang seperti itu biasa sering kita temui juga di TikTok. Itu juga yang lagi viral ya di TikTok. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Jadi untuk cara membuat foto bisa bergerak seperti tadi, caranya kalian masuk ke aplikasi Play Store. Di sini kalian membutuhkan aplikasi tambahan. Nama aplikasinya Wombo. Ketikkan aja di sini Wombo, klik cari. Nah, ini nama aplikasinya Wombo Make Your Selfies Sing. Silakan kalian install. Di sini saya sudah menginstalnya, jadi tinggal saya buka saja. Oke, kita buka. Berikutnya kita klik Let's Go. Nah, di sini kalian bisa mengambil foto dari kamera langsung dari sini, atau kalian juga bisa mengambil dari galeri HP kalian. Di bagian sini kalian klik. Saya akan contohkan mengambil foto dari galeri HP saya. Lalu kalian di sini pilih fotonya. Saya pilih foto yang ini ya. Di sini kita bisa atur untuk skala ukuran fotonya. Oke, cukup segini ya. Kita klik centang di bagian pojok kanan atas. Berikutnya kita klik di bagian icon way ini. Lalu kita pilih untuk musiknya. Kita bisa review dulu. Kita pilih musik yang sesuai ya. Oke, saya akan coba pilih yang tadi ini ya, musiknya ya. Nah, yang ini kita klik di bagian icon way ini. Nah, kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Ini prosesnya lumayan agak lama juga. Jadi di sini kita harus sedikit sabar karena prosesnya agak sedikit lumayan lama. Oke, kita tunggu. Oke, proses sudah selesai. Jadinya seperti itu ya. Untuk menyimpannya ke galeri, kita klik di bagian save ini. Oke. Oke, sudah berhasil kita simpan ke galeri ya. Kita cek. Kita buka galeri dan ini dia hasilnya, guys. Kita play. Yes, oke, seperti itu ya cara membuat foto menjadi bergerak lucu, menjadi kocak seperti itu, berjoget-joget dan bernyanyi, oke. Seperti yang kita jumpai di TikTok juga ya, yang video seperti itu. Oke, jadi cukup ya tutorialnya seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat. Thank you for watching.